Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Juragan Desa. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Juragan Desa. Oke guys, kita hari ini mau ke bersamping. Oke, simak terus video kita ya. Thank you.
panen sawit, guys. Sawit ini tidak dirawat, guys, tapi ada buahnya, guys. Ini bikin ulah, guys. Panen sawit, guys. Itu masih mentah, guys. Rompau tinggal lah nih. Eh, mana lah? Aku ngelip mana nih? Angkat pakai lagi tadi. Ngapok itu tenggelam. Aku weh kelek aku gampang ke? Hampiran tuh ambil. Ambil ya, masuk aja. Hampiran. Hai, ayo. Kondolan ya. Kondolan. Ini kira banget, ini mau ngaruh lah. Ayo. Ada apa lagi? Beli ya, Pak? Ikan, pek di ember lah. Banyak beli. Kan beku lah. Banyak beku, macam mana beku lah. Kalau di situ, Mas Adi? Misal. Berapa sekilo? 2.000, Pak? 2.000. 2.400. Kita ambil trondolannya, guys. Trondolannya cukup. Ini masih mentah, guys. Sepopok lagi, dek. Nengke buwe. Nengke ne. Berapa banyak ni? Tidak ada mikir ne. Aku lah pertama yang jual juga. Juga ne. Ini maluan, kau ni. Tondolnya, guys. Nengke buwe ne. Nanti kita masuk di penilaian, guys. Buahnya ni. Buat umpan, guys. Oke, guys, kita panen lagi, guys. Ini sawit pribadi, guys. Jadi kita nanam karet sama juga kita nanam sawit, guys. Ini masih mentah semua, guys. Mentah ya? Belum ya, hijau. Kapan amrone? Di dalam. Betul ya? Takar gelut. Kapan amrone? Itu kok amrone ne? Mana? Kalau lu mah. Pura nai. Membawa pura nai. Pura nai belu. Kau tumbuh pas coba. Lu mah. Lu tumbuh lah koneng. Ada cik itu beli kan? Ada cik itu lah, ini masak dia. Ambil ke rumah ni. Ha? 10.000 tu. Beli ya? Jadi sekilo 2.000 tak? 2.000 tu. Dah hari tu banyak kan bibir? Ini calon sawitnya banyak ni, guys. Tapi masih mentah, guys. Mungkin butuh 2 minggu atau 1 bulan lagi, guys, ini panen lagi, guys. Ini milik pribadi, guys. Bukan milik PT atau ini. Ini sambil nanam bibit karet, kita juga nanam sawit, guys.
Ah, itu tuai anu. Ha, masak. Masaknya anu. Beri ya. Kali ketolak wang lagi anu. Ada wang ah. Ambil brondolannya guys. Ambil brondolannya guys. Buat umpan guys. Ini lah nama. Kan ngomong mi no no. Pak ada mau koneng, nak pak? Apa yang kamu koneng apa dah? Tidak loh, nggak mau koneng ini lah. Koneng ini. Ada lagi itu pak? Kecil ada 5 kilo. Kalian yang ada buat? Aduh. Awas, tumbuk tangan. Lagi ini. Oh, banyak ini aku. Mana gede? Aja 2 kilo untuk. Mana? Hah? Tidak boleh makan sarap. Hah? Ikan tak? Ikan tak boleh apa ya? Nyati tak boleh? Apa tak tempel rendam? Banyak yang nak kamu kena. Adilah Leo. Masih belajar tuh nih. Mana? Oh, dia. Busuk. Busuk bajor. Pada belaju eh. Pada belaju buah. Kata wae, pada belaju. Pengalaman.
Jadi selesai kita guys, panennya guys. Kita panennya sedikit guys. Panennya cukup karena masih mentah semua. Sawitnya masih mentah guys. Ini sawitnya guys. Ini sawitnya masih mentah guys. Tapi dapat sekitar kurang lebih 20 kilo guys. Jadi cukup lah. Karena ini sawit pribadi guys. Sawit baru belajar berbuah guys. Jadi buahnya masih sedikit. Dan juga ini pupuknya jarang juga guys. Kadang ada pupuk, kadang tidak. Jadi itu saja kegiatan hari ini. Kegiatan panen sawit. Ini sawitnya kurang lebih ada sekitar 50 batang guys. Tapi masih kecil-kecil. Masih belajar berbuah. Ini batang sawitnya yang masih kecil. Ini berumuran sekitar 1 tahun. Dan ini juga, ini masih kecil. Umurannya sama seperti sekitar 1 tahun. Oke. Ini juga, ini umurnya sudah memakan 3 tahun. Dan ini kita lihat ada telur cicak guys. Telur cicak. Oke. Ini sawitnya. Jadi sudah kita panen. Dan ini mau berbuah lagi. Ini juga, ini sawitnya sudah belajar berbuah. Ini karena sawit ini jarang dipupuk guys, jarang dipupuk, cuma kita rawat saja, tapi jarang dipupuk karena ini kita sambil-sambilan saja guys. Ini ada agak sedikit air, ada air karena agak banjir. Ini sama, ini baru ini kita siapin garam guys. Oke. Kita masih cek lagi guys. Halo. Ini juga guys. Ini di pinggir kolam guys. Ini sawitnya sudah berbuah. Ini agak sedikit banyak ini. Tapi itu masih mentah. Ini batang kelapa biasa, kelapa hijau. Ini sama, sawitnya masih kecil ini guys. Ini masih kecil. Ini juga. Ini sawitnya, itu juga. Ini juga guys. Ini sawitnya guys. Ini buahnya gagal guys. Karena sawit ini jarang
rawat, jarang dipupuk juga karena nggak ada yang merawatnya, guys. Ini buahnya sedikit gagal. Nah, ini gagal, buahnya gagal, guys. Ini juga belum berbuah, guys. Ini yang sawit satu ini masih tahap berbuah, guys. Masih kecil, masih belajar. Oke, di channel Juragan Desa ini kita akan mengecek potensi-potensi yang ada di desa-desa. Jadi simak terus video yang ada di Juragan Desa. Oke. Kita akan mengecek, guys. Ini ada air, guys. Airnya sudah dalam atau pasang. Ini ada buat batang tebu. Kita sambil lihat-lihat, cek kondisi lahan. Ini juga ada batang tebu. Ini batang tebu. Jadi di Juragan Desa ini kita lihat potensi-potensi yang ada di desa. Kita lihat apa saja yang bisa jadi uang. Bisa jadi uang. Dan kita cek yang bisa dijual dan dijadikan uang di desa-desa. Ini airnya pasang. Kita cek terus airnya. Dan ini juga, ini kayu, namanya kayu sini kayu seru atau batang seru. Ini papannya ini sangat mahal sekali. Jadi kita pelihara dan kita tidak akan tebang ini sampai besar. Karena batang seru ini sangat mahal sekali. Jika dijual, bisa kita pasang ke dimanfaatkan buat reng, kasau atau papannya. Oke, ini juga batang atau kayu seru. Ini juga kita rawat. Ini juga kita rawat kayu serunya atau batang seru. Karena sangat mahal sekali. Bisa menghasilkan cuan. Bisa menghasilkan uang yang banyak.
dan ini batang, ini daun ubi. Jadi kita buang saja, potong. Dan ini sawitnya, sawit ini masih mentah dan masih kecil juga. Sawitnya masih kecil, guys. Jadi isi-isi juragan desa ini banyak sekali. Jadi semuanya bisa menghasilkan uang, atau yang bisa kita manfaatkan, atau lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan untuk ditanam suatu yang menghasilkan uang. Contoh sawit berdampingan dengan karet, batang karet. Ini bisa menghasilkan uang. Dan ini juga, ini karetnya atau sawitnya masih, buahnya masih belum banyak. Dan juga kita siapkan garam. Garam ini kita siapkan biasanya satu batang ini satu piece ini. Dan juga ini pohon karet yang sudah mati. Pohon karet yang sudah mati ini kita bisa manfaatkan jadi kayu bakar. Karena di desa ini gampang sekali untuk mendapatkan kayu bakar. Berbeda sekali jika kita ada di kota. Sangat sulit atau sangat susah sekali untuk mendapatkan kayu bakar. Dan ini sangat rekomend banget untuk kalian yang ada desa atau di kampung untuk bisa menghasilkan uang. Contohnya ini kayu bakar. Oke, kita akan telusuri terus video-videonya, telusuri terus apa aja yang bisa menghasilkan uang. Ini airnya sedang pasang. Wah, pasang sekali. Ini ada perangkap ikan. Ada perangkap ikannya itu, guys. Ini airnya dalam atau pasang, lagi pasang. Ini kita bersihkan pinggir-pinggirnya. Dan ini bibit sawitnya, atau ini dari biji. Bisa kita buang atau kita bisa masukkan di polybag juga bisa. Ini juga, ini buahnya masih kecil. Dan kita juga sediakan garam satu saset atau sebungkus garam. Oke, guys, jadi video-video dari juragan desa ini sangat menarik sekali karena kita mengekspos atau membuat video yang ada di desa-desa atau di kampung. Jadi nanti kita akan mancing, guys. Oke, kita sudah mengecek dan memanen sawit tadi. Jadi kita hari ini lanjut mancing. Kita lanjut mancing, guys. Apakah boleh dapat ikan atau tidak? Oke, simak terus videonya. Kita lanjut mancing kita. Oke, kita akan mancing, guys. Kita akan mancing dulu. Yeah.
Nah, di umpanan. Nah, dia aja. Ini ya. Guys, umpan roan. Oke guys. Kita dapat ini guys. Patin. Dapat ikan patin guys. Ayo patin. Toman guys. Rilis man. Jadilah guys. Cukup guys. Toman guys. Bawa duit kok lah ni. Mana? Oh gila juga agak kita ada ye ikan ni loh rumah di ngapung ah dia ni rompu ye lah agak sini agak rompu tinggi berat kan dia ikut mana dia ikut arah ni lagi ya rawan aku. Okay, ada apa lagi guys? Oke okay, guys. Track kedua guys. Sarang nah, guys. Itu. Banyak atau banyak? Banyak. Ikut arahan. Tak dapat lagi guys. Tadi dua guys. Itu rompangan deh. Makan doang. Adi nunggu bul macam mana petai adi. Tangkal ye lah. Boleh kan orang depan tu, bau dia. Lalu, ini,
Kita tidak dapat gabus, guys. Tadi ada gabus, guys. Tapi dapat ikan ini, guys. Enggak apa-apa, guys. Kecil-kecil cabai rawit, guys. Ikannya lepas, guys. Guys. Aja pergi ikan. Oke yo. Kalau set. Ikan. Guys, kita pasang lagi, guys. Guys, ini ikannya, guys, sedikit besar ini, guys. Ini ikannya lumayan besar, guys. Ah, ini ikan seluang koreng namanya, guys. Ini cukup besar, guys.
Jadi guys, kita dapat lagi kan. Kecil lebih guys. Perkecil. Kita lepaskan guys. Guys, kita dapat lagi guys, tapi kecil guys. Kita lepaskan lagi guys. Ini cukup besar guys, tapi kita lepaskan guys. Guys, dapat guys. Woo. Dapat guys. Dapat satu guys. Mantap guys. Guys, ini dapat satu guys, temancingnya guys. Ini umpannya umpan ikan tadi guys. Wis mantap guys, mantap guys. Jadi kita umpan ikan tadi guys, umpan ikan temale guys. Dapat satu guys. Umpan ikan temale tadi. Temale. Ah, itu lagi kok orang. Masih kok lagi.
Oke guys, kita masih berusaha guys. Berusaha. Kita masih berusaha. Oke guys, jadi juragan desa hari ini mancing dapat satu ikan gabus guys. Dengan umpan ikan guys tadi, kita pakai pancing biasa. Kita pakai pancing ini tadi guys. Kita pakai pancing biasa ini. Kita umpannya cacing. Umpan cacing. Kemudian kita untuk mendapatkan ikan kecil. Kemudian ikan kecilnya kita umpan kembali untuk ikan gabus guys. Ternyata dapat satu. Setelah kita sudah panen sawit tadi, sudah panen sawit dan keliling-keliling di kebun sawit dan kebun karet, kita pancing dan kemudian dapat satu gabus. Oke, kita lihat dulu ya ikannya. Ini ikannya guys, ikan gabusnya dapat satu guys, cukup guys. Jadi kita sudah mancing tadi guys, dapat satu, sudah keliling-keliling di sawit lumayan lama. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe di Juragan Desa. Oke, simak terus video-video kami di Juragan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Juragan Desa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Juragan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.